Ya ini kalau bisa ini kan masak seperti ini kanan kiri kan. Arah sana jalan ini kan jalan penting sekali juga, jalan terobosan itu loh, jalan alternatif. Jadi kami mohon kalau bisa ini ceritakan lebih menjorok ke barat gitu loh. Dan batasnya sampai sini, batasnya sampai ya, sini. Karena apa? Pedagang tidak hanya kelompoknya Panjenengan, mas banyak pedagang ratusan. Maksudnya kalau tidak mau apa? Agak ke selatan. Ada yang jelas di sana. Ya. Dapat satu apa tanggung jawab gitu loh. Maksudnya gini. Kalau teman aku orang-orang di sana, karena memang banyak kan mereka jaga diri lingkungan. Dan ini untuk pasar lah, pasar. Jadi nggak seperti gelombang. Tapi kalau di sana itu nanti ada itu memang larangan kan? Karena larangan. Kalau ada orang di situ kan itu lokasi memang terlarang. Kalau ini kan nggak terlarang. Dia nanti ada pasalnya motor jejer-jejer. Tapi masih panjang lah, masih ada 5 meter untuk apa satu keseberangan masih bisa mungkin. Pokoknya saya minta ini ya, jangan lebar ke tengah. Jadi oh, ini pun harus dulu kosong. Ya, ya. Karena apa? Tolonglah. Ya. Sampai ini sudah kita sudah lebih jaga di sini. Ya, siap sebagai penegak hukum. Ya, ya. Terkait ini, ya. Berjalan ini sudah bulan. Mohon beri kepada orang penataan dan kebudayaan ya. Yang berdagang ilmu yang ada di Kabupaten Pati. Ya, itu loh. Ya. Jadi tolong, saya minta tolong. Batasannya kalau itu. Jadi saya tidak berani kalau Panjenengan tetap sana tetap menegaknya aturan ya, belum siap. Ada perintah petunjuk dari Presiden Bupati siap ya, karena siap. Saya juga ditugaskan dari pimpinan untuk menjaga di sini siap. Ini pas jadwal saya siap. Ini kok ada pedagang banyak, nanti tanggung jawab saya bagaimana dengan pimpinan siap saya ditugaskan di sini ya. Jadi saya mohon semuanya pedagang ini ya